ada kurma aja. Kurma. Datang ke Polda lagi. Tapi bukan buat kerja. Tapi memenuhi undangannya Mas Bayu ya. Apa sih kejutan yang bakal diberiin mau diberikan ke gue itu? Gue enggak tahu. Kita lihat aja nanti ya. Oke. Ada apa di baliknya? Kita lihat saja. Akhirnya bisa ke sini lagi. Ya, ini sesuatu banget ya bisa ke sini lagi. Udah 5 bulan. 5 bulan enggak ke sini, ke kantor lama. Jadi masih ada orang-orang yang sama. Ya. Ini masih sama juga sih. Cuma kursi depan tuh hilang, enggak tahu kemana. Aduh, sampai kangen nih ke sini, udah lama banget. Ya. Sayang Mas Bayunya enggak ada. Kalau ada dia nih, pasti ada makan-makan nih walaupun puasa. Jadi kedatangan ke sini tuh ceritanya mau ambil titipan dari Ibu Kapolres Tanjung Perak ya, sebagai hadiah lah, gitu. Hadiah lebaran, bingkisan ya. Dan ternyata setelah sampai sini Mas Bayunya tidak ada, sedang keluar. Ada asistennya ini, Mr. Ikin di belakang. Jadi ceritanya diundang ke sini itu untuk diberi kejutan berupa ini. Ya. Ini bisa baca ya? Bisa baca nggak ya? Kelihatan ya. Jadi dikasih kejutan dari Kapolres Tanjung Perak, Ibu AKBP Gani Setianingrum. Sebagai hadiah lebaran untuk dirinya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu. Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan tetap sehat walafiat dimanapun Ibu berada. Saya ucapkan terima kasih. Ibu masih ingat saya. Ini satu hadiah yang luar biasa juga. Jadi kejutannya itu yang diberikan oleh Mas Bayu. Saya tiba-tiba disuruh datang ke sini. Udah lama nggak ke sini, jadi kebetulan karena ini masih physical distancing ya, suasananya masih sepi banget tuh. Di sana sepi, di sana juga sepi suasananya. Jadi apa pengakuan dari para penumpang mengenai dulu kasarnya di sini ya. Jadi itu aja ya. Udah lama enggak nge-vlog di ruangan ini. Kangen dengan suasana ruangan ini ya. Di sini tuh suasananya tenang dan kekeluargaannya itu terasa banget kalau di sini. Ini yang di belakang kita sedang serius, jadi dia enggak mau diganggu. Nah, berhubung ini bulan puasa dan saat ini saya enggak puasa. Biasanya kalau nggak puasa jam-jam segini biasanya makanan sudah banyak di sini. Jadi saya harus kreatif, inovatif untuk mencari makanan di kulkas. Yuk. Ada apa ya? Banyak susu ya di sini. Ada kurma aja. Kurma, ada susu. Biasanya ada Thai tea di situ banyak, tapi hari ini mungkin karena bulan puasa jadi jualannya di stop dulu. Ini Mr. Ikin. Jadi kalau ketemu orang ini waspada ya, apalin mukanya. Nah, jadi mohon maaf karena hari ini saya nggak berpuasa, jadi boleh-boleh aja makan. Karena habis perjalanan jauh sebagai musafir lah gitu, jadi diperbolehkan tidak berpuasa. Oke, nanti kita ketemu lagi dengan season yang beda ya. Bye.